Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Syu'abul Iman Lil Baihaqi oleh Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis. Sambungan kita pada malam ni cabang iman yang ke-39 di bawah tajuk wajib bersikap warak pada makanan dan minuman serta menjauhi yang tidak halal. Itu tajuk bagi cabang iman yang ke-39. Antara tanda adanya iman pada satu orang ialah dia bersikap teliti pada apa yang dia nak makan dan apa yang dia nak minum, termasuk keadaan makan dan minum dia. Itu yang disebut dengan warak. Warak ni mungkin dalam bahasa Melayu kita akan sebut berperwatakan lebay ataupun setengah-setengah, bahasa daerah dia sebut dengan berjuruh. Saya tak pasti, tapi orang Pantai Timur sebut macam itulah. Berjuruh ni ialah satu keadaan, satu orang tu kita nampak cakapan dia, cara berpakaian dia, cara dia mengeluarkan kata-kata, termasuklah tindak tanduk dia tersusun. Dalam bahasa Arab dia panggil warak. Dan benda ni penting bila mana satu orang tu sudah ada kedudukan rujukan masyarakat. Sebab tu para ulama khususnya periwayat hadis, mereka akan dinilai dari segi terima tak terima hadis yang dia ada tu pada waraknya dia. Ini ialah kriteria penting. Mungkin bagi orang biasa ianya tak ada lah benda yang berat sangat dalam bab ni, tapi bagi orang yang ada kedudukan, orang yang disebut sebagai ada pengaruh dalam masyarakat, nilai-nilai ini antara nilai-nilai yang penting. Kita tengok dulu dalil yang diletakkan oleh penulis, penyusun, untuk mensabitkan cabang iman yang ke-39 ni, iaitu bersikap warak pada makanan dan minuman. Dalil yang dibawa ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah, yaitu firman Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih yang lain daripada Allah Azza wa Jal. Tu senarai benda-benda yang kita tak boleh makan. Wal munkhaniqatu, haiwan yang mati tercekik. Wal mauquzatu, dan yang mati dipukul. Wal mutaraddiyatu, yang mati terjatuh. Wan natihah, dan juga mati ditanduk. Wama akala sabu'u, dan apa yang dimakan oleh haiwan buas yang lain. Ni senarai makanan-makanan jenis binatang ataupun jenis berdarah yang tak boleh kita ambil sebagai makanan,
Iaitu yang pertama, dia sekali disebut bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih selain daripada Allah Azza wa Jal. Munkhaniqah, mati tercekik, haiwan tu mati tercekik. Mauquzah, haiwan tu mati dipukul. Mutaraddiyah, mati terjatuh. Wannatihah, mati ditanduk. Wama akala sab'u, ataupun mati dengan sebab dimakan sisa daripada binatang buas yang dah makan. Ini semua senarai-senarai makanan daripada jenis benda berdarah yang tak boleh kita sentuh. Illa ma zakkaitu, kecuali dia sebut situ yang sempat kamu sembelih. Daripada semua-semua tu, yang mati ditanduk ke, yang apa-apa semua, bukan yang mati, yang ditanduk tapi belum mati lagi, yang terjatuh, termasuklah yang terlanggar kenderaan di jalan raya pun, dia belum lagi mati, masih lagi hidup dan boleh lagi disembelih. Tuhan sebut dalam ayat ni, illa ma zakkaitu wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam, dan apa saja yang disembelih atas nama berhala, dan juga apa yang disembelih atas nama undi nasi. Nak melicinkan urusan undi nasi ni dalam masyarakat Arab jahiliah, kena ada sembelihan dulu, kena ada jamuan korban dulu. Zalikum fisq, semua sekali itu Allah Taala kata perbuatan fasik. Makan daripada semua benda ni ialah termasuk daripada perbuatan fasik. Benda-benda ni sebab apa diterangkan dengan teliti? Sebab ada pengamalnya. Salah satu kabilah yang kalau kita tengok terlibat dengan apa nama ni, ritual-ritual seperti ini, ialah kabilah Al-Bahilah yang tinggal dekat dengan Mekah pada waktu itu. Kita mungkin pernah dengar seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ataupun nama betulnya Suda bin Ajlan, yang datang daripada kabilah Bahilah, ialah satu kabilah yang melakukan ritual-ritual pelik bila mana terbitnya matahari. Terbit matahari pada tempat dia, maka ketua kabilah dia ni akan sembelih binatang, ditadah darah daripada binatang tersebut dan diberi minum pada waktu perkumpulan semua kabilah. Termasuklah dimakan binatang itu secara mentah-mentah. Macam kanibal lah, tapi bukan kanibal jenis makan orang ni. Ni kanibal, separa kanibal. Dia makan benda tu dengan cara yang mengotorkan, dengan cara yang kita tengok macam tak selayak yang manusia makan seperti itu. Sebab tu dia berkait dengan warak ni. Sebab tu kita nak makan apa-apa, elakkanlah makan dengan rakus. Contoh makan apa-apa, apa-apa hidangan, ayam ke, daging ke, apa ke, makanlah selayaknya seperti mana seorang manusia makan. Kan ada orang beli ayam, ayam goreng, peha ni dua-dua belah tangan pegang. Belah ni pun sawuk, belah ni pun sawuk. Yang tu bukan cara orang ada agama makan. Orang yang tahu adat dia tak makan macam tu. Cara dia makanlah makan dengan tangan kanan, Nabi sebut apa semua, makan dengan tertib dan teliti. Inilah benda-benda yang disebut dalam warak, dalam etika makan. Etika makan. Kita jangan ingat etika ni satu benda yang salah. Sebab ada orang dia rasa etika makan macam yang barat duk buat tu, nak makan kena pakai sudu. Tuan-tuan pernah tengok video ataupun penerangan protokol untuk etika makan? Biasanya etika ni makan waktu majlis-majlis yang rasmi lah. Majlis-majlis rasmi yang ada orang-orang kenamaan ataupun ada div-div yang kita kira sebagai orang-orang high class lah. Tuan-tuan tak akan boleh makan dengan cara yang biasa kita makan kat rumah. Tuan-tuan nak makan pisang majlis kenamaan, tak sama dengan makan pisang di rumah. Ambil pisang tu koyak lah, kan? Di sana tak, kita kena pakai dengan kaedah belah dengan pisau dengan garpu tu. Memang lambat kenyang lah, sebab memang etika makan tu bukan untuk kenyang pun. Etika makan tu ialah untuk tunjuk kemah je lah, untuk tunjuk kemah. Itu etika dia. Okay. Yang kita tak sampai ke tahap tu, tak sampai ke tahap tu. Yang disebut dalam poin kita ni ialah warak di sini ialah makan secara beretika selayaknya, macam mana Nabi makan. Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi ni bila makan, Nabi kecilkan lukmah. Lukmah tu suapan.
Sebab tu ada riwayat kata Nabi makan dengan tiga jari. Sebenarnya bukan tiga jari yang dimaksudkan situ. Makanan tu kita tak makan dengan cara melahap. Melahap. Tapi tengok cara orang Melayu makan nasi. Suapan yang kecil. Ha, itu yang paling terbaik. Kita tak makan macam setengah-setengah bangsa kalau makan gaul dengan habis lima-lima jari kuah tu turun sampai dekat dengan siku. Yang tu kita tak makan. Kita tak buat amalan tu walaupun kita makan nasi kandar, tak tahulah. Ada orang beritahu dekat saya, nak makan nasi kandar kena makan dengan cara tu baru sedap. Ha, kalau makan cara bersih, sopan ni tak bersedap kan. Kena gaul macam, kena bagi penuh kuah kari apa semua, baru sedap. Wallahualam, tak tahulah tarikah tu, tarikah yang diterima atau tidak. Cuma nak katanya, itu bukan daripada cara makan yang betul. Itu bukan cara makan yang betul. Cara makan dari segi waraknya lah, warak. Okay. Kemudian kita balik semula pada ayat tu. Tuhan kata, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini, orang kafir putus asa terhadap agama kamu. Maka janganlah kamu takut pada mereka, sebaliknya takutlah kepadaku. Takutlah kepada Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan disempurnakan juga, dicukupkan juga nikmat kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah diredakan Allah Ta'ala, Islam itu menjadi agamamu. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka sesungguhnya, sesiapa yang terpaksa makan kerana lapar, sedangkan dia tidak ingin melakukan dosa, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Ayat ni merupakan ayat terakhir turun pada Al-Quran. Dalam sebahagian riwayat, para mufassirin menyebutkan ayat ni turun pada waktu peristiwa khutbah Nabi pada Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi. Ada teks Hajjatul Wada' Nabi tu, antara yang Nabi sebut ialah tidak ada kelebihan Arab atas bangsa lain, tidak ada kelebihan orang kulit putih atas orang kulit-kulit yang lain apa semua. Nabi menyamaratakan manusia illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Waktu tu turun ayat ni, iaitu Allah Ta'ala beritahu hari ini ataupun waktu ini agama sudah sempurna. Kalau kita tengok dalam ayat tu, Tuhan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sempurna bagi kamu agama. Akmal tu maksudnya ialah agama sempurna, tidak menerima lagi penambahan dan pengurangan. Bermula pada hari itu, iaitu 9 Zulhijjah, hari wukuf tu turun. Ayat ni turun pada hari wukuf. Hari wukuf di Arafah. Okay. Bermula pada tarikh tersebut, maka agama telah sempurna, tidak menerima penambahan dan pengurangan lagi. Cuma kalau kita perhati pada ayat tu, Tuhan kata wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kami cukupkan kepada kamu nikmat-nikmat kami. Sebenarnya kalau kita tengok, tamam dengan kamal dalam bahasa Arab dua-dua maksud sempurna. Tamam dan kamal ni dua-dua sempurna. Cuma kamal, ataupun kita guna juga perkataan kamil. Kamal dan kamil ni maksudnya dia dah perfect. Tambah je dia akan nampak tak elok di situ. Itu sifat agama. Agama dah perfect, kalau tambah je akan nampak tak elok. Okay. Untuk nikmat, walaupun benda tu dah cukup, kita boleh menerima penambahan. Contoh sekarang kita punya kehidupan dah cukup. Boleh tak nak tambah lagi? Boleh tambah. Tidak ada apa-apa benda-benda yang memburukkan kepada orang yang nak menambah pada nikmat yang dia ada. Cuma dia kena hati-hati supaya dia tidak terleka dengan nikmat tu. Sebab tu kalau tengok, bila mana satu orang dia ada kelebihan rezeki, dia nak tambah sesuatu, benda tu tak salah, selama mana hak-hak yang wajib, yang fardu atas dia terlaksana dengan baik. Tidak ada apa-apa benda yang salah pun. Satu orang dia ada kemampuan, dia nak berkenderaan lebih pada satu, nak berpakaian dengan pakaian yang ada jenama sikit, dan sekian-sekian daripada nikmat-nikmat, benda tak salah. Tapi bila mana dia nak tambah-tambahlah agama, benda tu akan merosakkan agama. Jadi ayat ni pertama cerita tentang bab makan, yang kedua pendirian dengan orang kafir, yang ketiga kesempurnaan agama, yang keempat keluasan rezeki, yang kelima emergency case bila mana kita berada dalam keadaan yang lapar, yang tersepit, tersekat,
kita boleh keluar daripada larangan tu dengan kadar untuk menyelamatkan nyawa saja. Sebab dalam ayat ni Tuhan sebut famani turra, sesiapa yang berada dalam keadaan yang memudaratkan dia, fi makhmasati, perkataan makhmasah maksudnya lah satu orang tu dia ambil dengan kadar yang nak menghidupkan diri dia saja, nak bagi dia boleh menyambung nyawa, tidak mendekatkan diri dia kepada kecelakaan. Maka ianya dibenarkan. Maka ianya dibenarkan bila mana kita berada dalam keadaan tersebut. Sebab tu benda ni kau tengok pernah berlaku dan sekarang ni pun masih berlaku mungkin. Ketika mana berlakunya revolusi di Syria tahun 2012. Cuma revolusi Syria ni yang paling teruk sebenarnya ialah di kawasan nama dia Halab ataupun Aleppo dan Homs. Ni dua tempat yang paling parah bila mana berlaku revolusi Syria ni. Terutamanya Homs. Homs tu. Okay. Berlaku kepungan. Bila mana berlaku kepungan di Homs, tak boleh masuk apa-apa kecuali jalan-jalan tikus saja. Ada satu soalan datang kepada guru kami waktu belajar di Jordan. 2013 ni saya duduk ada sana lagi. Datang satu soalan daripada satu orang daripada Syria ni. Hantar soalan kepada Syekh Masyhur Hassan Al-Salman. Syekh Masyhur Hassan Al-Salman ni AJK fatwa di Jordan sekarang. Masih hidup lagi. Soalan dia, boleh ataupun tidak kami yang berada dalam keadaan sekatan makanan ni, tak ada makanan apa di Syria, minum air susu anjing untuk menghilangkan dahaga. Tak ada apa-apa makanan. Minum susu anjing. Lalu Syekh pun membenarkan berdasarkan ayat ini. Famani turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin. Sesiapa sahaja yang berada dalam keadaan mudarat, keadaan yang tersepit, dan dia buat tu bukan saja-saja nak menjatuhkan dia dalam dosa. Walaupun ayat tentang anjing jelas tak boleh, tapi itu je sumber yang ada. Maka dia ambil dengan kadar untuk menghidupkan diri dia. Sama jugalah yang berlaku di Palestin pun sekarang, di Gaza terutamanya. Bila mana sekatan demi sekatan. Cuma isu Palestin ni dia makin sejuk dah sikit. Tak berapa panas seperti mana bulan Oktober tahun lepas. Tuan-tuan sedar ataupun tak sedar, dah setahun serangan yang berlaku ke atas umat Islam di Gaza terutamanya. Dia bermula pada Oktober tahun lepas yang dimulai oleh Hamas. Dan sampai sekarang masih lagi berlangsung. Cuma kita orang Malaysia ni dia banyak isu yang dah divert. Jadi tenggelamlah isu Palestin tu. Isu global ikhwan dah datang, tak ingat dah Palestin. Isu Fatah Amin bercerai, tak ingat lagi. Jadi banyak cerita. Akhirnya duk ingat-ingat yang tu je. Okay. Jadi nak sebutnya ialah isu tu masih lagi berjalan sampai sekarang. Dan hubungan kita sebagai seorang Muslim masih lagi perlu untuk disalurkan melalui doa-doa dan ruang-ruang. Walaupun ada video orang viral, ada orang Palestin yang datang sikap kurang ajar di Malaysia, yang tu memang ada pun tuan-tuan. Tak dapat nafi. Waktu saya tengok video tu tak terkejut pun bila mana dia kata Malaysia no, Malaysia no. Dia pecahkan pasu ke apa dekat hotel ataupun tempat tu. Memang ada pun orang Palestin macam tu. Tuan-tuan jangan pelik. Orang Palestin yang menjadi tali baru dan yang tak sedar diri wujud. Memang ada. Tuan-tuan tengok Nas Daily tu, Nas Daily yang duk buat video punya ramai follower dia only 1 minute. Itu orang Palestin. Tapi dia tak bersama dengan Hamas. Dia tak faham isu ni. Bahkan dia dekat pada pluralisme agama. Dia tidak mewakili jiwa suci orang Islam di sana. Tapi dia orang Palestin lah. Tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu orang Malaysia bila mana dia pergi ziarah Baitul Maqdis, dia terkejut. Tak ada apa pun Baitul Maqdis. Masjid Aqsa ni okey je. Macam tak ada apa pun berlaku. Ya, tua guide tu pula orang Islam. Ya, tapi mereka daripada kalangan yang dah ada diplomasi dengan Zionis. Saya kata saya, nama saya 3 kali apply nak masuk Baitul Maqdis, tak dapat. Tak tahu apa problem, tapi setiap kali dibawa masuk, dicek kita punya pasport sebab kena apply melalui kerajaan Jordan dulu, baru akan dapat kelulusan tu. Tempoh akan dapat tahu dalam masa 6 jam ke 12 jam. Tapi 3 kali saya try tak pernah dapat. Isteri saya dapat, cuma saya tak dapat. Walaupun guna pasport baru. First saya apply untuk bawa jemaah
pergi ke Baitul Maqdis, tak lepas. Akhirnya jemaah masuk, saya duduk di Jordan je. Tak boleh masuk. Jadi jemaah tu di take over oleh tour guide daripada sana. Tak tahulah dia cerita apa di sana. Mengarutlah sikit kalau dapat daripada yang tu. Sebab balik tu ada cerita tiang yang dibina oleh jin kerajaan Nabi Sulaiman. Lepas tu tempat tali buruk apa semua. Itu cerita tak betul. Tak ada kena-mengena dengan Baitul Maqdis. Memang tour guide yang tu, tour guide yang kita tak tahulah dia punya pendiri yang macam mana. Cuma apply kali pertama, dia check ada history pernah masuk ke Kashmir, India. Mungkin dia cop saya teroris ke apa, reject. Lepas tu kali kedua tak tahu apa cerita. Kali yang ketiga tu pasport baru, clean, tak ada apa-apa rekod pun. Tapi dia boleh detect dekat kita pernah masuk negara-negara mana. Dan akhirnya memang tak boleh masuk. Pendek ceritanya, tak masuk dan saya pun tak nak apply dah kot. Penat nak apply tu sebab dia ambil masa dan soal siasat yang agak lama. Dia tak soal siasat pun, dia palau je kita duduk dalam tu 6 jam, 7 jam. Itu American punya style. Dia letak kita, tengok kita sabar tu tidak. Cuma nak katanya benda tu berlaku lah. Cuma nak sebutnya ialah, tak perlu pelik kalau tengok kelakuan orang Palestin yang seperti itu. Dia sebenarnya tuan-tuan, Palestin ni yang paling terbaik sekali ialah orang-orang Gaza sebenarnya. Dalam Palestin tu ramai orang. Ada banyak tempat, ada Nablus, ada Baitul Laham. Yang betul-betul kuat dengan agama ni ialah orang Gaza. Yang betul-betul kuat dengan agama. Gaza ni kecil-kecil pada perlis, Gaza sangat kecil. Gaza ni paling kecil dan paling padat. Sempadan ke arah Mesir. Dia bukan sempadan ke arah Jordan dan Syria. Dia sempadan ke arah Mesir. Jadi kawasan dia agak lebih panas sikit. Lil dekat dengan pantai sikit. Jadi bila mana serangan berlaku di Gaza, di kawasan yang kecil itu, mana-mana tempat pun jatuh peluru mesti akan ada orang mati. Sebab dia tak ada kawasan lapang di situ. Dia evacuate punya kawasan. Cuma nak sebutnya lah, yang datang-datang Malaysia tu maybe daripada tempat lain. Boleh jadi daripada Tel Aviv sendiri ataupun daripada tempat-tempat yang lain. Nak sebutnya ialah orang Palestin yang betul-betul di situ. Dan kebanyakan orang-orang Gaza ni dia muhajir, dia berhijrah. Ada yang duduk Jordan, ada yang sampai ke Malaysia pun. Tapi akhlak orang ni mengikut pengalaman saya berbeza. Yang datang-datang dengan gaya seperti tu, maybe Palestin orang kenamaan ataupun Palestin orang yang tak berapa kuat dengan agama dia. Itu beza. Dia sama je. Mana-mana bangsa dia ada komuniti yang perangai tak apa elok walaupun sikit. Okay. Masuk pada firman Allah Ta'ala yang kedua, surah Al-An'am ayat yang ke-72. Muka surat yang ke ayat yang ke-145, muka surat yang ke-72. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Terjemahan, katakanlah, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau dilakukan secara fasik, atau binatang yang disembelih atas nama selain pada Allah Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 145 ni lebih kurang dengan Al-Ma'idah ayat yang ketiga tadi. Sebab poin dalam kewarakan dalam makan ni ialah tak makan satu benda yang tak jelas sembelihan dia. Untuk kes realistik zaman kita ni, tuan-tuan nak tengok daripada segi mana warak dalam bab makan ni. Bila mana pergi melancung, tuan-tuan. Pergi melancung mana-mana, jangan bersikap terlalu mudah nak makan benda-benda berdarah ni tanpa kita ada rasa skeptik sikit terhadap negara tersebut. Contoh, tuan-tuan pergi ke India. Kalau pergi India wilayah Muslim macam Kashmir apa semua tu, okey lah. Sebab memang majoriti Muslim. Dan orang Kashmir ni pun bukan orang Hindi. Dia orang Kashmir. Orang Kashmir ialah orang Kashmir. Tuan-tuan jangan samakan Kashmir, India sama tak. Bangsa Kashmir ialah satu bangsa yang berbeza. Percakapan pun lain. Bahasa lain. Cuma dia orang bolehlah cakap bahasa Hindi boleh. Tapi dia orang ada bahasa Kashmir. Muka dia orang pun lain. Lebih mirip kepada orang-orang Parsi. Sebab dari segi kerajaan dia orang pun asalnya fraction daripada kerajaan Parsi yang lama.
Kalau pergi di New Delhi, contoh orang kita pergi Agra, nak pergi dekat Taj Mahal apa semua. Daripada New Delhi nak pergi ke Agra tu 8 jam. Bukan jauh, jalannya jam. Tak jauh pun. Kalau kita 8 jam ni macam sini pergi Batam Timur kot, lebih kurang. Ataupun pergi ke Johor apa semua. Okey. Tapi di sana bukan sebab jauh tapi jalan jam. Sepanjang-panjang jalan tu ada R&R. R&R. Ada tempat kita boleh berhenti makan. Kita tahu India ni negara bukan Islam. Ada orang Islam di situ. Tapi negaranya negara bukan Islam. Dan yang jaga R&R tu majoritinya non-Muslim lah. Non-Muslim. Sebab ada sebahagian orang yang saya pernah pergi pengalaman ni, dia begitu mudah untuk makan. Tempah ayam tanduri dengan roti nan. Sebab memang menu tu ialah yang dia reti pun. Biasa makan kedai mamak di Malaysia pun menu tu, pergi sana pun menu tu. Okay. Saya tak, memang saya tak sentuh satu pun makanan berdaging di sana. Sebab tak jelas dari segi sembelihannya. Tapi dia ni, dia makan. Saya tengok dia makan, saya takut sebab pertama dia orang kenamaan. Saya pergi tu dengan orang kenamaan untuk satu negeri lah. Negeri tu di wilayah utara je. Dia ni ada datuk siapa. Tapi cara dia makan tu okey. Sehingga isteri dia pun tak suka dengan cara dia tu terlalu open makan. Kita dah nasihat, datuk jangan duk makan sangat ayam ni. Dia sembelih macam mana? Ni bukan muka baca bismillah pun ni. Dia kata tak apa, makan je. Dia seorang makan. Saya tak makan. Tapi hati ni rasa ragu sebab sepanjang-panjang tu kita masuk kedai yang adalah berhala-berhala bagi agama tu. Kedai tu. Yalah memang kedai tu welcome pada foreigner. Tapi dia meragukan. Kalau makan pun waktu di Kashmir je makan. Waktu di New Delhi tak makan. Sampai di airport New Delhi tu tak makan. Yang kata apa yang berdaging ni. Sebab benda tu dia ragui. Jelah kita tak tahu macam mana status pengurusan dia, apa ayam yang dia guna. Benda tu memang wajar diragui pun. Sebab tu saya kata bukan kata pergi ke luar negara pun. Hatta kita, dalam negara kita, contoh kita utara, pergi ke Penang, setengah-setengah mall, kena hati-hati. Ni cerita Malaysia. Sebab saya tahu tu sebab saya ada kuliah sebulan sekali di Penang ni. Ada satu orang pengusaha Muslim di satu mall di kawasan dalam Penang tu, Gerni Plaza dan Paragon Gerni ada sebelah tu lah, kawasan Gerni tu lah. Dalam tu semua yang menguasai ialah non-Muslim, kedai-kedai di food court. Ada satu je seorang Muslim, mamak Muslim ni. Tu pun perjuangan tahu berapa tahun baru dapat. Dia ni jemaah pada satu masjid di Tanjung Tokong, Masjid Karwa Tanjung Tokong. Masjid Karwa ni sama macam kita di Perlis ni. Dia baru dapat satu kedai. Dia kata, "Ustaz, semua yang duk kerja tu walaupun Indonesia jual nasi lemak apa semua, semua toke tu toke Cina. Tokenya ialah bangsa Cina. Yang tak jelas dia dapat ayam daripada mana. Sebahagiannya ada siji halal. Tapi siji halal tak renew. Sebahagiannya. Sebahagiannya dapat ayam yang sembelih, tindan juga dengan ayam tak sembelih. Ada. Ini cerita di Malaysia, bukan cerita tempat lain. Tuan-tuan pergi dalam mall tu, tuan-tuan tengok 70% ialah bangsa lain. Orang Melayu kita kurang di situ. Kawasan tu lah. Mall kat lain mungkin, mungkin yang luar pada pulau, maybe orang Melayu. Belah Bukit Mentajam apa semua, maybe kebanyakannya orang Melayu. Macam orang kita pergi Boat Noodle, restoran Boat Noodle, bantai, makan apa semua Boat Noodle. Tuan-tuan dah tahu 53 cawangan Boat Noodle di Malaysia, 23 je yang ada siji halal. Maknanya yang lebih tu tak ada siji halal. Termasuk yang belah Kedah apa semua pun, ada setengah-setengah mall yang, tapi biasa kalau kita pergi yang Boat Noodle ada siji halal tu, dia letak dalam lambang halal dia tu besar. Cuma ada orang kita, dia tak peduli yang tu. Macam Johnny Restaurant apa semua, semua pergi ikut sekati. Ini bentuk-bentuk tidak warak dalam makanan. Tidak warak dalam makanan. Kalau benda ni kita ambil mudah, ini menunjukkan kurang sensitiviti dalam benda yang kita nak makan. Ada orang Melayu tolak stroller, baby lagi ada makan kedai yang tak jelas halal dan haram. Ini bab tidak warak dalam makanan. Tak warak dalam makanan. Belum lagi kita cerita makan situ dengan ada orang-orang yang tak berapa tutup aurat elok apa semua. Kalaulah satu orang agama makan situ pun, dia akan timbul fitnah di situ. Tak sepatutnya benda tu berlaku.
Sebab tu ini tanda-tanda keimanan satu orang. Dan saya tengok macam kebiasaan waktu belajar di Jordan dulu, guru-guru kita yang orang kata apa, yang belajar hadis apa semua ni, antara benda yang kurang kita nampak dia buat ialah makan di kedai kurang. Beli makanan kat kedai tapi bungkus makan kat rumah. Sebab itu ialah bentuk-bentuk kewarakan. Cuma beza kedai-kedai restoran di negara Arab ni, dia ada satu partition yang tertutup. Kalau dia makan pun kedai yang ada macam tu. Dia bukan jenis open semua, nampak apa semua tak. Dia macam ni tuan-tuan. Makanan yang kita kena hati-hati bila mana makanan tu harga dia murah daripada harga pasaran. Yang ni kena hati-hati, daging dia halal atau tidak. Saya kata ni pengalaman saya sendiri waktu di Jordan dulu, ada satu tempat di bandar, di satu bandar di Jordan ni, nama dia Irbid. Irbid ni salah satu bandar besar di Jordan selain pada Amman. Irbid ni ramai orang Malaysia. Sebab situ tempat orang Malaysia belajar bidang medik dengan syariah. Ini bandar yang ramai. Kalau kita pergi di bandar Irbid ni, nak jumpa orang Melayu ni memang mudah. Bersepah anak-anak orang Malaysia situ. Kadang-kadang lagi ramai pada Arab ni. Dah rasa macam duduk KL lah situ. Sebab bandar dia agak moden. Okay. Dia ada satu pasar. Pasar dia tu macam nak lah. Buka hari Sabtu. Di situ terkenal dengan tempat jualan kebab yang paling murah di Jordan. Murah betul. Kebab ni tuan-tuan jangan ingat kebab ni yang balut dengan roti tu. Yang tu Arab panggil shawarma. Cuma kita Melayu panggil kebab lah. Sebab kita memang bantai semua makanan Arab kebab lah ke. Semua nasi semua panggil nasi Arab je semua. Padahal setiap nasi tu ada nama lain. Okay. Kebab ni yang bentuk dia macam sate tapi dia besar. Dia besar sikit. Dia cocok dengan besi. Dia tak pakai lidi. Dia pakai besi. Jadi waktu dia nak hidang tu, dia akan cabut lah besi tu. Okay. Kebab tu murah. Harga dia secucuk 5 kupang. 10 kurus Jordan, 5 kupang lah lebih kurang. Saya selalu pergi makan sebab kita sukalah makanan-makanan macam tu. Sehinggalah, cuma saya perasan kat kawasan tu, orang Arab tak ramai. Yang ramai ni orang Malaysia je duk makan situ. Hati ni rasa gundah gulana jugalah, tapi duit tak apa nak ada, itu je yang murah, makan je tu. Sehinggalah jumpa satu orang Arab yang ikut kelas pengajian luar ni, bukan ikut kelas universiti, kelas talaki dengan syekh luar. Dia pun tanya kita orang Malaysia, kamu kalau hari cuti buat apa? Sebab dia nak ajak pergi makan rumah mak ayah dia. Dia kata hari cuti kita orang pergi Irbid lah. Daripada bandar saya duduk tu pergi ke Irbid lebih kurang sejam. Macam Perlis kalau star. Sebab situ ada kawan-kawan kita yang belajar universiti lain. Kita pergi tidur rumah dia orang lah. Lepak rumah dia orang macam vacation. Vacation cara orang bujang macam tu lah. Okay. Lepas tu dia tanya, kamu pergi dekat pasar tu ke? Ha, pasar tu lah. Kamu tahu tu daging apa dia jual? Dia kata daging lah, daging lembu lah. Tak, tu daging anjing. Saya dah berkilo dah makan tu. Saya rasa saya punya badan ni penuh dengan daging tu. Dah berkilo dah makan. Waktu tu tahun 2 je. Ada baki 2 tahun ni. Saya tahu-tahu saya tak makan. Saya beritahu dekat orang Malaysia. Tapi ada orang tak peduli. Saya beritahu dekat junior-junior, jangan pergi makan. Ada orang Arab dah beritahu. Kalau perasan situ orang Arab tak ramai pergi makan. Tapi dia orang buat alasan murah dan sedap. Memang sedap pun. Kalau orang tanya daging anjing sedap ke, saya kata sedap. Saya sedap pun. Maknanya lain macam. Saya duk rasalah kedai-kedai daging di Malaysia ni memang tak samalah. Tapi kita tak jahatlah nak bawa orang pergi situ pula. Cuma nak sebutnya ialah sebab tu saya rasa something harga dia murah. Harga dia murah. Isu ni sama seperti mana satu daerah di Indonesia pun sama. Orang Melayu yang urus. Tapi daging yang digunakan untuk nasi situ ialah daging anjing. Ni benda tu ada. Sebab dia orang fikir nak kos paling murah je. Kos paling murah dan laku. Jadi benda-benda seperti ni kita kena ada good attachment dengan orang-orang tempatan baru tahu apa cerita kawasan tu. Ha, kena hati-hati. Supaya kita tak bermudah-mudah. Macam kita orang Malaysia pergi bercuti ke Bali. Bali muka Melayu tapi agama dia orang Hindu. Yang tu tuan-tuan kena tahu. Muka Melayu. Muka Melayu kita. Muka macam orang-orang kita, macam orang kampung kita. Tapi di sana ialah kebanyakannya ialah orang beragama Hindu. Sebab tu tuan-tuan nak tengok nasi
apa nama ni, nasi-nasi yang dihidang lauk-lauk itu kebanyakannya lauk babi yang digoreng dengan resepi orang Melayu. Rendang babi ada. Mungkin kita kalau pergi ke Bali kita tengok babi guling, istilah dia. Babi guling ni lah yang bakar tu lah. Kita tak makan lah sebab kita nampak macam, dah nampak dah kepala babi tu. Tapi kalau jenis nasi ayam penyet dia tu macam tu, dengan lauk dia tu, dia macam ada keropok dia tu, keropok kulit tu ataupun keropok sanjir tu, kadang-kadang dia guna kulit babi. Sedap, memang sedap lah. Memang sedap. Tak dapat dinafikan. Sebab saya pernah tanya orang yang convert kepada Islam daripada Cina, tanya dia, makan babi sedap tak? Dia dah masuk Islam 15 tahun ke lah. 15 tahun masuk Islam. Perempuan. Orang duduk di Perlis ni lah, bekerja di salah satu institusi pendidikan di Perlis. Saya kenal dia lah. Dia tu, ustaz jangan tanya. Dah 15 tahun masuk Islam pun, kalau orang tanya babi sedap tak, saya kata sedap eh. Sebut, tanya babi tu, saya dah boleh nampak dekat mana saya nak beli esok. Kalau saya nak, saya dah tahu dekat mana pot dia. Dia suruh saya berhenti tanya sekat tu je, jangan tanya lagi. Sebab mak dia non-Muslim lagi. Takut-takutlah dia rasa teringin nak ni. Cuma anak-anaknya dah Islam lah. Dia duduk di Perlis ni. Cuma nak katanya, dia mengakui benda-benda haram ni memang ada unsur kesedapan ni. Benda haram, benda yang ada buruk, ada keburukan dia ni. Okay. Jadi nak sebutnya pada kita, kewarakan tu kena jagalah. Jangan sikap mudah-mudah murah je pergi. Macam orang kita pergi Thailand apa semua, jangan bersikap mudah-mudah sangatlah. Macam orang kita pergi mana? Amazon Cafe. Baguslah Amazon Cafe tu, memang menarik, murah. Kalau pergi belah sana, saya pun pergi, tapi kena hati-hati sebab saya tanya ada sebahagian orang-orang Thailand sana, ada setengah-setengah Amazon outlet ni dia orang collaborate dengan satu komuniti LGBT terbesar di Thailand. Tuan-tuan nak perasi, tuan-tuan nak aim dia dekat mana? Tengok kaunter Amazon tu, dia jual tisu, dia punya packaging warna rainbow. Ha, itu contribute dengan Thai LGBT community. Dia punya tisu itu ada warna pelangi. Sebab warna pelangi ni ialah signal kepada LGBT sekarang. Seluruh dunia. Malaysia pun. Kalau yang belah satu ni okey. Ya, tuan-tuan pergi dekat dengan Perlis ni, still okey. Kalau pergi jauh sikit, pergi Terang, pergi ke Kerabi ke, Hanyai pun saya tak pasti, saya tak pergi sangat kawasan tu. Ha, cuma hati-hatilah kalau belah Yalah Patani tu, still okey lah. Yang tu komuniti Islam ramai. Sebab konsep Amazon ni dia macam franchise lah di Malaysia. Maknanya dia ambil nama dan toke dia tu sendirilah sejauh mana dia nak contribute dengan benda-benda macam tu. Cuma kalau pergi belahaknya, kena hati-hati dah sikit sebab situ dah ada lah. Biasanya dikenali, saya tanya orang Thailand ni, nak kenali outlet ni dia pro tak LGBT, tengok dekat dia punya kaunter ada jual tak tisu dengan packaging rainbow. Packaging rainbow tu ialah signal LGBT. Ataupun setengah-setengah dia punya poster dia tu ada sikit lambang-lambang macam rainbow tu. Maknanya dia contribute, maknanya hasil daripada pembelian tempat dia tu akan bagi kepada Thai LGBT community. Sebab tuan-tuan kena tahu, beberapa bulan yang lepas Raja Thailand telah memperkenankan perkahwinan sesama jenis di Thailand. Sebelum ni tak perkenan, walaupun kita pun maklum situasi dia memang dah open. Yang ni pun bak warak, bak daripada kewarakan. Macam kita kan tak ambil, tak makan sebab ni pro kepada Israel, yang ni pro pada global ikhwan, kita tak makan. Sebab kita tahu ada benda-benda tak elok. Termasuk kat dalam bak ni, kena hati-hati. Ada orang kita, setabak tak minum Malaysia, pergi sana, Amazon balas, dua lagi. Dah tahu pun ada signal rainbow di situ. Ni saya nak beritahu lah, yang ada signal rainbow je. Yang tak ada signal rainbow, takat yang tuan-tuan tengok, perhati masuk kedai tak ada apa. Okey, bolehlah minum kalau teringin sangat. Sebab memang murah dan sedap pun sana, lebih pada yang Malaysia ni. Cuma nak sebutnya lah, hati-hatilah sikit. Jangan bersikap mudah untuk try semua ataupun bantai semua. Ambil yang orang-orang Melayu Islam jual-jual tepi masjid tu lebih baik lah. Sebab di luar negara ni, cara kita nak tahu tempat tu, makanan tu halal atau tidak, yang dijual di sebelah masjid. Contoh kalau di Korea ke, di India pun sama. Kedai-kedai di Europe semua pun macam tu.
kalau tuan-tuan pergi ke Thailand, dekat mana komuniti makanan yang yang okey? Kalau tuan-tuan pergi Satun, Masjid Mambang Satun tu, masjid besar dia. Dia ada apa nama ni, macam nak ataupun pasar dia yang dia buka. Yang tu semua makanan halal. Cuma poinnya lah yang dekat masjid ni okey lah. Yang jauh sikit kena hati-hati. Walaupun penyedianya itu bertudung. Itu benda yang kita kena tahu. Macam di Penang juga lah. Yang jual tu ialah orang Indonesia. Tapi tokennya tak jelas. Kena hati-hati. Kalau mall lain tak pastilah. Tapi kalau Gurney Plaza tu, kena hati-hati sikit. Supaya kita tak membeli benda-benda yang macam tu tadi lah. Yang tak jelas. Okay. Bila masuk isu ni, antara benda juga saya nak sebut ialah orang kita ada rasa over sikit bila mana makan daging half cook tu. Daging yang dimasak separuh, yang bila mana kita tekan daging tu, dia ada keluar macam air-air warna merah sikit. Sebab benda ni duk viral dalam media sosial ni. Ada satu orang pengusaha kedai steak ni, dia kata jangan makan daging yang ada keluar air-air merah tu sikit. Ha, sebenarnya benda tu dimaafkan dari segi syarak hakikatnya. Daging steak half cook tu, bila mana kita tekan dengan garfu, dia keluar air merah. Dia macam kita goreng ayam, dekat tulang tu ada merah-merah sikit, macam darah. Sebab risau takut makan darah. Yang tu tak. Sebab dalam Al-Quran disebut darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kalau darah yang macam tu, dia dimaafkan, tak apa, tak salah. Cuma tinggal lagi kita nak. Ada orang dia nampak je dia tak nak lah. Ha, itu atas keinginan dia. Kita beri lalu azan tu. Okey. Beberapa benda saja nak disebut sebagai penutup. Kita akan sambung lagi pada cabang iman ini. Masih banyak lagi ayat-ayat dan dalil yang belum kita sentuh lagi tu. Cuma isu tentang warak dalam makanan ni ialah isu tentang makanan yang disediakan dan tempat kita makan pun penting juga. Bila mana kita nak makan satu tempat, kita kena ambil perhatilah benda-benda seperti itu. Jangan bersikap mudah-mudah sangat makan pada setengah-setengah tempat, kira duduk je, kira bersama terus. Ini benda yang perlu diteliti supaya kita tak termasuk dalam bab itu. Dia taklah sampai pada haram, cuma nak katanya ialah satu orang yang ada kesempurnaan iman, benda ni akan diambil kira. Akan ambil kira. Macam tuan-tuan nak makan kedai yang bangsa tertentu, yang tak jelas Islam ke tak, kopi tiam tertentu ke apa semua, kena ambil kira jugalah. Tambah-tambah kalau kita ni orang-orang masjid apa semua, orang-orang yang sinonim dengan masjid apa semua, benda ni kena ambil kira supaya benda ni tak jadi hujah. Kalau nak makan sangat apa, bungkus je lah. Jangan duk makan secara terbuka sangat. Ni nampak benda-benda tu boleh memberi kata apa, pandangan yang berbeza. Satu lagi benda yang saya nak sebut ialah minuman-minuman tertentu ni. Terutamanya ialah minuman-minuman yang berasaskan dengan malt ni. Minuman macam barbecue apa semua. Yang tu tak ada isu. Cuma nak katanya kena juga hati-hati supaya kita tidak bermudah-mudah sangat ambil. Tak cepat sangat ambil apa semua. Sebab kita tak pasti. Benda ni saya nak sebut sangat ni kerana apa? Kerana orang kita ni sekarang telah menjadikan Thailand ni sebagai satu tempat untuk melancong. Sejak beberapa tahun ini, sangat ramai orang kita masuk. Kalau setakat floating market tu okey lah, majoriti orang Melayu. Cuma masuk 7E apa semua, mata tu taklah teliti sangat. Jadi cemekap, capai je semua benda. Kena hati-hati tengok. Supaya kita tak termakan ataupun macam locing ataupun sausage dia yang instant tu. Kena tengok lah. Satu, proses food ni macam-macam mana pun tak baik lah walaupun dia halal. Untuk kesihatan apa semua. Tapi yang lebih utama lagi ialah kehalalan tu lah. Dan tempat kita makan. Supaya dia tak terlibat. Ataupun tempat tu tuan-tuan pergi, ialah Thailand kan, kita tak tahu. Yang menyediakan makanan tu pakai macam mana. Sebab ada orang Malaysia, dia pergi tempat tu, dia punya waiter dia jenis tak pakai baju. Tak pakai baju. Waiter tu tak pakai baju, lelaki tak pakai baju. Tapi badan sadar apa semua. Tempat-tempat tu sinonim pada LGBT. Tuan-tuan jangan duk pergi tempat tu. Ni pergi pakai tudung, siap apa semua, mopai apa semua. Siap dekat jari ada tasbih digital lagi. Tak patut ada tempat-tempat macam tu.
Tak padan nak pergi. Kalau tuan-tuan nak pun, carilah makanan lain. Sebab dia video kan, orang nampak muka kita congok duduk situ. Dia oh ni bukan JK masjid ni, orang kata. Oh sakan dia pergi Thailand. Oh, pergi makan tempat-tempat macam tu. Benda-benda ni kewarakanlah makanan. Kewarakanlah makanan. Kena ada iman lah, kena jaga lah bab-bab seperti ni. Okay. Jadi insyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung lagi firman Allah seterusnya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-90 hingga 92. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.